Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran TK Budi Mulia II Pandensari bersama Bu A. Hari ini kita akan menempel bentuk buah apel di buku Art and Craft atau di kertas HVS. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahannya adalah potongan kertas berbentuk apel, kemudian potongan kertas berbentuk tangkai dan daun, potongan kertas putih kecil, ada lem, spidol, dan buku untuk menempel. Pertama, kita ambil satu potongan kertas berbentuk buah apel, kita kasih lem di pinggir-pinggirnya saja ya. Kita tempel. Yang kedua, kita ambil potongan kertas berbentuk apel, kemudian kita lipat. Kita buka, kita balik, pas di garis berdirinya kita kasih lem. Kemudian kita tempel pas di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita ambil kertas putih, kita kasih lem, kita tempel pas di tengah-tengahnya. Kemudian kita ambil potongan kertas bentuk tangkai dan daun, kita kasih lem. Kita tempel. Selanjutnya akan kita hias. Ambil spidol warna hitam, kita kasih biji-bijinya. Oke. Daunnya kita kasih tulang daun. Selanjutnya kita lipat ke atas. Oke. Nanti akan jadi seperti ini. Alhamdulillah, menempel bentuk buah apelnya sudah selesai. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube BMD Pandensari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.